Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada kontingen Indonesia yang telah berjuang di ajang Paralimpiade Paris 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara mengucapkan selamat dan rasa bangganya atas prestasi yang diraih para atlet yang berhasil mencetak sejarah baru bagi Indonesia. Kita ke berita selanjutnya, warga Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan ditemukan 5 ekor ular kobra di sebuah gedung saat evakuasi. Salah seorang petugas damkar sempat terkena semburan bisa kobra. Inilah video amatir saat petugas tim rescue damkar unit Krian tengah mengevakuasi ular kobra di gudang penyimpanan barang bekas di Dusun Cangkringan, Desa Cangkringsari, Sukodono, Sidoarjo. Dengan menggunakan seragam dan peralatan lengkap, akhirnya tim berhasil menangkap 4 ular dari 5 ular yang menghebohkan warga. Saat proses evakuasi, salah satu tim rescue damkar terkena semburan bisa ular di bagian wajahnya. Beruntung petugas menggunakan kacamata lengkap sehingga tidak sampai mengakibatkan kebutaan. Penemuan ular kobra di gudang balai RW ini berawal saat warga membersihkan botol bekas untuk dijual. Saat mengumpulkan botol, ditemukan ular kobra dan langsung melaporkannya ke tim rescue damkarian. Menurut warga, penemuan ular ini merupakan kedua kalinya karena 5 bulan sebelumnya di tempat yang sama juga ditemukan 9 ular. Satu dimatikan, 7 ular berhasil ditangkap dan satunya berhasil kabur. Ya itu, apa posisinya? Sementara diam dia. Setelah kita kaget, ada gerakan, ada suara, ya. Dia langsung berdiri dan memang kayaknya jenisnya kobra dua-duanya. Terus kemudian kita menghubungi tim damkar dari Krian kalau tidak salah kemarin. Tidak lama kemudian mungkin sekitar 15 menit ya Pak RW ya, 15 menit mereka datang, kemudian sudah membawa peralatan segala macam. Kita langsung menuju ke tempat ularnya tadi, kemudian diambil sama tim damkarnya. Pertama ketangkep 2, yang kita ketahui tadi awal 2. Kemudian setelah dibongkar sampai selesai habis sampahnya tadi, ternyata kita menemukan 4 ekor ular kobra.
Penemuan ular ini pun membuat resah warga dan akan melakukan pembersihan lingkungan agar ular tidak kembali ke lingkungan mereka. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pemberantasan perdagangan ilegal hewan eksotis di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Terra News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Terra News. Sobat Lentera, perdagangan satwa liar ilegal ternyata menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Bandara Los Angeles sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya, sebagai hewan peliharaan merupakan tindakan ilegal di California. David Rehert adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They're keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body. Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di Pantai Barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat.
Jadi, di bandara inilah para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our fourth exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Rehard mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. Tiga spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Singa laut California adalah salah satu lagi kisah sukses pelestarian lingkungan. Sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut pada 1972, jumlah singa laut ini terus bertambah dan bahkan kini termasuk overpopulasi. Tapi kehadiran singa laut ini juga mendatangkan turis bagi sejumlah komunitas. Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years sea lions just en masse coming on shore. Turis yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. They're loud, they seem belligerent. Some of them are going after each other. Yeah, I mean, there's a lot of energy and they seem like they're having a great time. We have actually been out to San Diego, La Jolla, and saw the seals there, but this is feels like 10 times more. You know, this is like the sea lion convention, you know. So I don't know what party they're in, but you know, they're definitely all got something to say. Singa laut ini umumnya datang dari Kepulauan Channel, gugus 8 pulau di lepas pantai California Selatan. For the most part, what you're seeing here are male and subadult male sea lions, and they are incredibly mobile. They're usually chasing the food, and because Monterey Bay National Marine Sanctuary is so productive out here. The productivity is really rich. They are really coming here for the food. Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed taking a nap and something big kept coming and chasing them out of the house. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat. Dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Pertumbuhan populasi singa laut begitu pesatnya sehingga di beberapa wilayah justru singa laut yang mengancam populasi ikan salmon yang juga dilindungi. Karena itu sejak 1994 ada amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut yang memungkinkan pembasmian secara terbatas singa laut di wilayah-wilayah di mana singa laut ini mengancam salmon. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.